Hai semuanya, balik lagi bersama Govan Y. Dan ya, balik lagi di video Genshin Impact. Ya, jadi di video kali ini gue bakal membahas 3 pulau Inazuma yang masih belum dirilis sama MiYoYo. Ya, jadi ini ada 3 pulau Inazuma sebenarnya masih belum dirilis, dan juga ada beberapa yang mungkin yang bakalan masuk di 2.1 sendiri untuk pulau-pulaunya. Dan juga Inazuma sendiri ini juga total pulaunya ada ini ya, ada 6 ya. Dan juga untuk Electroclus-nya sendiri ini masih ada sekitar 95 atau enggak 90-an ya, 90-an Electroclus. Jadi nanti Inazuma ini juga bakalan nambah lagi Electroclus-nya semenjak ketiga pulau ini bakalan rilis. Jadi gue bakal langsung bahas aja untuk ketiga pulau yang masih belum dirilis sama MiYoYo sendiri. Jadi kita bakal langsung masuk aja. Yang pertama yaitu ada Seirai Island, di mana Seirai Island ini sendiri pulau yang paling mencolok dan banyak orang yang pengen kesana karena tempatnya sendiri yang badai awannya sendiri itu nampak banget atau mencolok banget gitu. Dan juga di Seirai Island ini sendiri, ini tempatnya ini kalau kita bisa lihat dari picture ini sendiri, Seirai Island ini sendiri mungkin di dalam ini mirip sama Kanazuka Island, di mana di Kanazuka Island itu sendiri ada efek electro hazard atau terbang mungkin electro ini ya, electro damage ya, atau ada mengandung unsur fission electro, maksud gue elemental electro di sana sendiri. Dan juga kita bakal lanjutin lagi untuk selanjutnya yaitu Surumi Island. Dan juga gue bakalan sebelum kita ke Surumi Island, gue bakal ingetin lagi ini untuk Seirai Island ini sendiri, ini lokasinya ada di depan Kanazuka Island ya, jadi itu ada di bagian selatan Inazuma cuy. Dan selanjutnya yaitu Surumi Island. Ya, Surumi Island ini sendiri kalau kita bisa lihat dari fotonya sendiri, ini mirip sama ini ya, mirip sama Pulau Guinsan cuy yang ada di Liyu, dimana ini mungkin mengandung banyak unsur-unsur batu ya, dan untuk unsur elektro mungkin juga ada karena di fotonya sendiri ada crystal fly elektro, mungkin ya ini crystal fly elektro. Dan untuk lokasinya Surumi Island ini sendiri itu ada di bagian sebelah kirinya ini ya, sebelah kirinya Seirai Island, dimana di sebelah kirinya Seirai Island itu ada Surumi Island. Dan juga mungkin untuk pada juga mungkin rada susah juga untuk melihat Surumi Island itu ada di mana, karena Surumi Island itu gak terlalu mencolok seperti Seirai Island ya, dimana Seirai Island itu dari awannya sendiri atau kabutnya sendiri atau mungkin bisa dibilang kayak ini ya, elemen elektronnya itu mencolok banget cuy dari Inazuma, dari Narukami Island sendiri udah nampak gitu loh. Jadi Surumi Island ini juga kalian juga bisa lihat dari ininya juga, dari gunung-gunungnya, karena Surumi Island ini sendiri ada di ini ya, ada di pulau sebelahnya Seirai Island sendiri, dimana gue juga udah assess juga beberapa foto dari Surumi Island dan juga Seirai Island dan pulau yang nanti kita bakal bahas di nomor 3. Oke, jadi kita bakal langsung masuk untuk ke pulau nomor 3 yaitu bernama Watatsumi Island. Ya, dimana Watatsumi Island ini sendiri, ini pulaunya indah banget sih atau bagus banget ya, karena dari gambar atau dari fotonya sendiri ini kita bisa melihat ada ini cahaya yang bagus dan juga tanah yang bagus juga cuy, atau bisa lebih dibilang tanah yang warnanya mungkin biru ya, biru dicampur dengan warna ungu. Dan ini tempat bagus banget ya kalau dari fotonya untuk Watatsumi Island ini sendiri. Dan juga untuk ini juga gue bakal langsung bahas juga untuk 2.1 untuk pulau-pulaunya yang bakal masuk ya, yang baru gue dapat dari Twitter juga sih. Jadi dari Twitter sendiri kalau gak salah nama akunnya itu, seinget gue Announce Bell, dimana dia mengirimkan 2 foto untuk pulau Inazuma yang bakalan dirilis. Jadi yang pertama ada Seirai Island dan yang kedua ada Watatsumi Island. Itu kalau yang gue dapat dari ini ya, kalau gue dapat dari Twitter sendiri. Dan juga gue gak bakalan ngasih fotonya gimana bentuknya, kalian bisa langsung nyari aja sendiri Announce Bell di Twitter sendiri ya, atau enggak di YouTube juga udah ada sekarang. Dan juga mungkin itu aja untuk video kali ini, karena mungkin ini singkat banget videonya, sorry banget kalau singkat. Dan gue harap kalian suka untuk video ini, dan ya mungkin itu aja dari gue. Gue Govan Y, and I'll see you next time. Video saya, goodbye, dadah, and see ya.